pria Indonesia jadi karakter utama seperti di anime-anime. LPK Mizuno adalah lembaga pendidikan yang bertujuan untuk meningkatkan SDM untuk orang-orang Indonesia dengan cara mempelajari skill-skill dari pendidikan negara Jepang. Nah, saat itu LPK Mizuno ini memposting salah satu pelajar pertukarannya sedang direbutkan oleh cewek-cewek Jepang, coy. Kayak rasanya jadi MC anime-anime school gitu, cuy. Berak ya. Rasa pengen jadi villainnya itu stong, cuy. Sebenarnya ya, kita juga adalah main karakter di dunia kita sendiri, coy. Cuma beda genre aja. Mungkin ada yang genrenya boy love, psychological, atau hentai NTR.